Annyeong Jellyfish, how are you today? I really hope that you are doing well. Hari ini aku mau unboxing sesuatu lagi nih. Kira-kira apa ya? Kalian pasti sudah tahu sih sebelumnya. Tada, ini dia Bases Encok. Iya, aku juga gak ngerti kenapa namanya Encok gitu. Tapi pinggang aku gak sampai encok sih untuk beli ini. Nah, ini serinya lucu banget, warna pink. Serinya adalah WM01 Plus True Wireless Earphones. Jadi lagi hype banget nih TWS atau True Wireless Speaker. Tapi ini True Wireless Earphones. Nah, ini dari sampingnya dia bisa di Bluetooth seperti teknologi zaman sekarang ya. Nah, ini bagian belakangnya tuh ceweknya cantik banget ya. Kalau dia pas kupingnya di situ kan, kalau aku kupingnya tuh kecil jadi nggak ngepas seperti yang digambar gitu. Nah, ini ada modelnya, name-nya, materialnya, versionnya. Di sini kalian bisa lihat spesifikasinya, ada standby-nya for 300 hours, music time-nya 5 hours. Beneran dari pertama kali aku beli sampai bikin video ini belum pernah aku charge loh. Kalian yang penasaran langsung aja yuk kita buka ininya seperti apa ya. Aku sekalian review aja ini beneran, walaupun dia bentuknya kecil tapi aku loncat-loncat, aku coba ngedance, bener-bener tidak jatuh dari telinga aku. Jadi beneran walaupun telinga aku kecil, dia beneran ngepas banget di telinga dan tidak jatuh. Aku ngedance, aku loncat-loncat pakai ini beneran gak jatuh. Yuk langsung aja kita angkat dan dia seperti apa dalamnya. Wow, sangat mewah sekali. Nah, yang ini, wah ini dia. Dia warnanya pink, sesuai warna favorite aku. Terusnya juga ada apa lagi dalamnya? Yuk kita angkat yuk, ini kotaknya apa ya? Ayo kita buka dan isinya, oh dia ternyata pouchnya gitu. Ada apa aja sih di dalam pouch? Yuk coba kita lihat. Yang pertama ada kabel charge nya terus sama earbuds tambahan. Ini earbuds tambahannya. Ini dia kabel chargernya. Nah, USB 3.0, yang ininya USB Type C. Kita lihat di basisnya, aku bener super excited to see it. Aku bener, karena warnanya tuh pink gitu, lucu banget. Sebenernya ada warna hitam, putih, sama pink. Otomatis aku pilih yang pink kan, karena sesuai dengan jiwa aku. Dia small kayak gini, kayak make up gitu, beneran kecil. Nah, kita buka. Tada, tuh cute banget kayak gini. Nah, yang warna hitamnya itu digital. Jadi kita bisa melihat tinggal berapa jam, dan ini magnetik ya. Dia magnet gitu. Jadi ketika kita masukin ke kotaknya, itu dia ngecharge secara otomatis. Nih, tampilannya seperti ini, kecil sekali. Kalau di tangan aku terlihat besar, kalau di telinga aku ini besar ya, karena telinga aku kecil. Nah, ini dia penampakannya seperti ini, lucu banget warna pink. Di bagian atas yang berwarna hitam itu menunjukkan berapa persen persentase dari earphone-nya. Sekarang kita cek yuk ada apa aja ya. Nah, di sini ada manual book. Ini sebenarnya harusnya dibuka kayak gitu. Norak banget aku ya. Ini dia instruction manual booknya seperti ini.
Nah, itu cara-caranya jika kita tap sekali, tap dua kali, long press, dan lain-lain. Selain itu, di sini juga ada thank you card from Bezos. Ada stikernya juga, lucu. T-card, kartu garansinya. Nah, sekarang supaya bisa kita lihat presentasenya berapa persen, tadi harus dilepas. Nah, ini ada 100% 3 hours gitu. Kalian bisa lihat kan, tadi ada tulisan 3 jam sama 100%. Ini satu lagi aku buka supaya dia bisa ngecharge. Nah, ini 100% untuk 2 hours selama 2 jam. Sekarang aku mau tes disambungin ke wireless di MacBook aku. Di sini kita coba ya. Ini beneran tampilannya girly banget, warna pink, soft pink. Nah, itu tulisannya 4 hours, 3 hours. Nah, jadi ketika kita masukin ke dalam pouchnya, dia akan nge-charge secara otomatis. Sekarang aku setting di MacBook aku dan kita akan mengetes gimana tingkat suaranya. Ini Bluetooth-nya aku nyalahin dulu. Di sana ada Bezos Enchok WM01 Plus. Nah, kita sambungin. Terus biasa kita akan ngecek di YouTube. Kita buka Safari. Nah, di sini kita buka YouTube-nya. Biasa lagu yang akan aku cari adalah From Charlie XCX yang Boom Clap. Oke, nah ini suaranya. Kalian sih tidak bisa mendengar ya, tapi aku pakai earphone-nya, aku bisa dengar. Nah, ini tuh boom clap-nya beneran bagus suaranya. Oke banget deh pokoknya. Gitu. Sekarang kita coba di music yang ada di MacBook aku. Ini aku download. Nah, sekarang kita coba untuk lagu yang mellow atau yang slow loose from Nicki. Dia beneran suaranya jernih banget juga untuk suara yang mellow, untuk lagu yang mellow maksudnya. Oke banget deh pokoknya ini bassnya. Nah, setelah ini aku akan mau coba ke lagu yang ngebeat, yaitu pakai Love Me Like You from Little Mix. Ini beneran enak banget untuk diajak ngedance, juga tidak copot. Beneran bisa lompat-lompat dan tidak copot dari telinga aku. Sekian review dari aku, semoga bermanfaat dan informasi detailsnya selalu ada di description box. Oke, thanks.